Kasus COVID-19 di Kabupaten Belitung belakangan ini mengalami peningkatan. Adanya peningkatan itu tentu membuat pemerintah Kabupaten Belitung membuka alternatif kembali untuk pencegahan kasus COVID-19. Bupati Belitung Haji Sahani Saleh atau yang akrab disapa Sanem mengatakan, adanya peningkatan kasus COVID-19 ini membuat mereka harus mengaktifkan kembali tempat isolasi terpadu. Satu di antaranya tempat isolasi yang diaktifkan kembali yaitu Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB. Sana mengatakan, memang ini sebagai antisipasi lonjakan karena Omikron penyebarannya lebih cepat dibanding COVID-19 varian biasa. Oleh karena itu harus dipersiapkan isoter. Menurutnya, semula saat kasus COVID-19 menurun hingga zero case, SKB sempat direncanakan untuk difungsikan seperti seharusnya. Namun kini ketika kasus kembali muncul, fungsinya akan kembali digunakan sebagai isoter. Di lokasi tersebut, sebanyak 56 tempat tidur bagi pasien isolasi telah dipersiapkan. Tempat isolasi di SKB diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan. Sementara, pasien bergejala sedang dan berat bisa dirawat di RSUD Marsidi Joedono. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.